Pengundi pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri Ogos depan usah tunduk dengan politik wang, sebaliknya perlu melaksanakan kewajiban mereka secara bertanggung jawab, kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program pemimpin-pemimpin PKS di Yayasan Kepimpinan Perdana pada Kamis, beliau berkata setiap rakyat perlu mempunyai nilai dan integriti serta tidak terlibat dengan rasuah sehingga menjual negara. Kita perlu bertanggung jawab kepada negara kita dan tidak mengundi hanya kerana mendapat wang dengan jangan terlibat dengan rasuah, dan kita harap rakyat Malaysia sayangkan negara ini serta tidak menjual negara sendiri kerana rasuah, katanya. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan PRN membabitkan Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu serta Kedah diadakan serentak pada 12 Ogos sebagai hari pengundian, manakala penamaan calon pada 29 Julai.